Nah, keputusan tadi adalah merupakan keputusan utama sesuai dengan apa yang saya nyatakan di dalam wawancara atau kenyataan media bahawa sesungguhnya kami berdua menyerahkan soal ini kepada perwakilan. Perwakilan yang diabsahkan ialah perwakilan di dalam Perhimpunan Agung UMNO. Dan kali ini telah dilaksanakan pasal-pasal dalam Perbagaian Parti dan juga pasal-pasal di dalam Peraturan Parti. Jika ada berita-berita yang mengatakan dapat perwakilan yang tidak sah berada dalam Dewan ataupun ada perkara-perkara yang tidak diikuti oleh komisi tetap, saya yakin perkara itu telah dapat nasihat daripada penasihat undang-undang UMNO sendiri dan juga yang merupakan pengurusi lembaga institusi UMNO. Dan tentunya sebagai pengamal undang-undang, penasihat undang-undang UMNO dan sebagai disiplin pasti berbeda bahawa perjalanan syarat dan peraturan-peraturan yang telah diikuti adalah dibuat ikut faktor yang telah termaktur di dalam lembagaan dan peraturan. Ok, terima kasih. Dato' Sri, does that mean that you're saying that everything is according to the constitution and there was no hanky-panky in this business? Nothing. I have checked after the event, dengan Dato' Farizal, bahawa semuanya mengikut perkara-perkara dan pasal-pasal yang ada di dalam perbagaian dan juga peraturan. And there was no pressure by you or the deputy president for the delegates. So we were surprised, you know, when there was an additional motion was passed during the first speaker, you know. So Tok Mat, he stood up, you know, that I pulled him down. He shouldn't get involved because Nur Takap itu datang berbagai dia. So he shouldn't get involved. Saya pun kalau datang kepada Datuk, mungkinlah. Tapi ini datang kepada sini lah. Jadi itulah sekarang. Tadi you kata keputusan itu adalah muktamad, but can actually MT revert the decision and allow for contest action? Perhimpunan Agung adalah merupakan badan tertinggi di dalam UMNO dan ini tertata dengan jelas di dalam perhimpunan. Dato' Sri, sebelum ini Timbalan ada menyatakan yang sekiranya pemilihan ini diadakan akan menyebabkan perpecahan. Dan kalau tidak diadakan perwakilan, pemilihan ini akan menyebabkan perpecahan sebab ada yang mungkin akan meluahkan semarah ke apa semua. Jadi bagaimana UMNO nak address benda? Saya fikir tadi pengurusi tetap telah menyebutkan bahawa kita harus bersama-sama mempunyai semangat sepasukan terus mara kehadapan dengan tidak lagi mula-mula kekini kanan atau lain sebagainya.